Halo teman-teman, selamat datang di AF Studio. Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara merawat baterai HP Samsung A23 5G agar lebih awet dan tidak cepat rusak. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan menarik lainnya dari channel ini. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, agar baterai HP Samsung A23 5G kita lebih awet dan tidak mudah rusak, silahkan teman-teman masuk ke menu pengaturan. Nah, di menu pengaturan ini, silahkan teman-teman scroll hingga ada pilihan menu perawatan perangkat dan baterai. Silahkan teman-teman ketuk seperti ini. Selanjutnya, silahkan teman-teman pilih menu baterai. Nah, di menu baterai ini, silahkan teman-teman scroll dan pilih pengaturan baterai lainnya. Silahkan teman-teman ketuk pengaturan baterai lainnya. Nah, di sini ada pilihan lindungi baterai. Nah, apabila kita mengaktifkan lindungi baterai ini, maka usia dari baterai HP Samsung A23 5G kita akan lebih awet ya teman-teman, akan lebih tahan lama dan tidak akan cepat rusak. Tapi di sini saat fitur lindungi baterai ini diaktifkan seperti ini, baterai di HP Samsung A23 5G kita akan lebih awet, tapi untuk daya kita hanya bisa mengisi maksimal ke 85%. Oke teman-teman, demikian tutorial cara memperpanjang usia baterai agar tidak cepat rusak di HP Samsung A23 5G. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.